Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Dinar Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya, teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Boboiboy Blaze lagi nih, teman-teman. Dan sekarang ini Boboiboy Blaze dan juga Boboiboy Air, kita berdua ini lagi berada di pom bensin Pertamina nih, teman-teman. Soalnya kan di episode sebelumnya itu Boboiboy Blaze dan juga Boboiboy Air dikasih misi nih sama Pak Iron Man untuk mengantarkan tangki bensin ini ke ini, teman-teman, ke 3 pom bensin. Tapi kita ini baru mengantarkan 2 tangki bensin nih, teman-teman. Berarti tinggal satu lagi nih, yaitu tangki bensin yang ini, teman-teman. Kalau gitu ya Boboiboy Blaze, mending kita antarkan sekarang aja supaya misi kita ini cepat selesai. Iya, Boboiboy Air, kita antarkan sekarang. Oh ya, itu mobil invisible punya ini Bernacle Boy dan juga Mermaid Man sudah diisi bensin. Sudah, malahan bensinnya sudah diisi sampai full. Ah, kalau gitu Mermaid Man dan juga Bernacle Boy, kita pamit pergi dulu ya. Soalnya kita ini harus bertugas lagi. Kalian berdua hati-hati di jalannya. Ya, siap Bernacle Boy, kita bakalan hati-hati. Ayo sini Boboiboy Air, kita naik ini truk tangki Pertamina. Ya, siap Boboiboy Blaze. Ayo cepetan. Boboiboy Air. Tunggu dulu Boboiboy Blaze, tunggu. Kamu mau kemana Boboiboy Air? Aku lewat sini Boboiboy Blaze, mutar dulu nih. Kok malah mutar dulu sih? Kan lewat sini juga tunggu bisa. Tunggu Boboiboy Blaze, jangan ninggalin aku. Ayo cepetan naik. Ya, sabar, sabar. Oke, mantap. Itu Boboiboy Air sudah naik nih, teman-teman. Oke, sekarang ini kita itu bakalan berangkat ke ini, teman-teman. Ke pom bensin Pertamina. Kalau nggak salah, tempatnya itu di sini deh. Kayak itu sudah ditandain. Nah, kita bakalan berangkat. Harus hati-hati. Nah, mantap. Oke, berarti di sini tuh kita belok ke kiri nih, teman-teman. Oke, nah kalau sekarang ini kita bawa truk tankinya itu gampang nih, teman-teman. Nggak seperti yang sebelumnya. Kalau kita bawa tiga ini, tanki bensin itu nggak susah nih, teman-teman. Suka mantul-mantul. Jadi di perjalanan itu banyak hambatan ya, Boboiboy Blaze? Ya, benar. Oke, nah itu teman-teman. Pom bensinnya sudah kelewat. Malah nabrak. Oke, oh ya, kita bakalan simpen tangki bensin Pertamina ini di sebelah mana ya, teman-teman? Nah, di sana aja deh. Oke. Kita ke sini berarti kita harus parkir dulu nih, teman-teman. Kita maju ke sini. Lihat tuh Boboiboy Air. Lihat apa? Di sana ada Kalevi tuh. Benar, ada Kalevi. Sepertinya Kalevi itu lagi mau ngisi bensin deh. Kalau gitu ya kita ke sana, kita samperin Kalevi. Nanti dulu lah Boboiboy Air, kan kita harus markirin truk tangki bensin ini dulu. Oke, berarti di sini kita maju dulu. Nah, mantap. Terus di sini mundur pelan-pelan nih, teman-teman. Oke. Kita mundur. Waduh, di sana ada orang nih, teman-teman. Ternyata di sana itu petugas pom bensin, tapi sepertinya itu petugas pom bensin lagi berantem. Waduh, bener dong, lihat tuh teman-teman, itu petugas pom bensinnya lagi berantem nih. Wah, ini harus dipisahin nih, teman-teman. Kalau gitu ini Boboiboy Air, kita turun dulu Boboiboy Air. Kita pisahin orang yang lagi berantem. Ya, kita kok pisahin dulu tuh. Emosi aja. Pak, sabar, sabar tuh, lihat. Udah Pak, jangan berantem Pak. Pak, udah Pak. Udah. Terus ini Mbak ini kenapa? Kok malah ngedukung sih? Biarin deh mereka pada berantem, soalnya seru nih, gak ada hiburan. Bang. Ayo berantem lagi. Tapi kan itu nggak baik, Pak. Ya Mbak, ngomong-ngomong mereka berdua berantem karena apa, Mbak? Gara-gara pelanggan yang ini nih, dia itu mengisi bensin tapi nggak sabaran. Oh, gara-gara itu ya. Pak, udah Pak, jangan berantem lagi Pak. Itu bensinnya sudah kita bawa Pak. Pak, udah Pak. Gua udah terlanjur kesel nih sama orang ini nih. Ayo kita berantem. Udah, ayo. Pak, udah. Ayo, lu maju jangan duluan emosi sini. Lagi, Pak. Aja, maju duluan. Ayo sini. Gak baik, udah kalau gitu Boboiboy Air, tolong kamu pisahin mereka berdua. Aku mau parkirin truk itu dulu ya. Tapi yang pisahin mereka, tapi pisahinnya gimana? Coba semprot mereka berdua pakai air dengan kekuatan kamu. Emangnya bisa? Ya barangkali bisa, kucing aja kalau lagi berantem disembur pakai air, mereka berdua langsung pisah, nggak berantem lagi. Ya deh kalau gitu aku bakalan coba pisahin mereka berdua pakai air dengan kekuatan aku. Ah, itu Boboiboy Air lagi mengeluarkan kekuatannya untuk pisahin mereka berdua nih, teman-teman, supaya nggak berantem lagi. Itu airnya keluarin yang banyak Boboiboy Air. Ya siap Boboiboy Blaze, lihat nih. Ayo, yang semangat ya. Oke, sekarang ini Boboiboy Blaze bakalan markirin truk tangki ini dulu nih, teman-teman. Oke, ini Boboiboy Blaze bakalan markirinnya itu di sana nih, teman-teman. Nah, mantap. Oke, di sini maju dulu. Terus di sini mundur nih, teman-teman. Oke, harus hati-hati, jangan sampai nabrak tembok tuh. Harus pelan-pelan. Nah, dikit lagi, oke. Waduh, di belakang ada orang nih.
Awas pak, jangan ngalangin pak. Eh, pak. Orang itu malah diem aja nih teman-teman. Nah, kita parkirin dulu. Oke, mantap. Terus sekarang ini tangki bensinnya itu harus dilepasin dulu nih. Oke. Ya udah deh, jangan nyebut kita lagi deh. Kita sudah gak kuat nih. Iya deh, udah deh. Aduh, kenapa nih? Deh. Kita gak bakalan berantem lagi. Ya deh, kita gak bakalan berantem lagi nih. Bumpuy air. Udah, bumpuy air. Itu airnya jangan disembur lagi. Bumpuy air. Udah. Kesatu mereka berdua. Supaya mereka berdua ini sadar. Ampun, ampun deh. Udah deh, jangan berantem. Air ada-ada aja nih. Oh ya, kita coba samperin Kak Levi nih teman-teman. Eh, Boboiboy Blast, kamu sama Boboiboy Air yang barusan nganterin tangki bensin ke pom bensin Pertamina ini? Ya Kak Levi, aku sama Boboiboy Air yang nganterin tangki bensin ke sini. Oh ya Kak Levi, ini Kak Levi mau ngisi bensin. Ya Boboiboy Blast, sekarang ini Kak Levi itu mau ngisi bensin. Oh ya, ini tuh mobil baru Kak Levi. Ya Boboiboy Blast, ini tuh mobil baru Kak Levi. Gimana, mobil baru kakak keren kan? Ya Kak Levi, mobil baru Kak Levi ini keren banget. Oh ya, ngomong-ngomong ini mobilnya sudah dimodif nih. Ya Boboiboy Blast, mobil kakak itu sudah dimodif. Mobil kakak itu sudah dimodif menjadi mobil drift. Waduh teman-teman, kata Kak Levi mobilnya itu sudah dimodif menjadi mobil drift. Oh ya Kak Levi, aku boleh lihat mesin mobil ini nggak? Boleh Boboiboy Blast, tinggal lihat aja tuh. Oke ini Boboiboy Blast bakal coba buka. Nah, waduh lihat nih teman-teman, mesinnya itu sudah dilengkapi dengan mesin turbo. Apalagi turbonya itu dipasang dua loh. Iya waduh. Oh ya Kak Levi, aku boleh nyoba mobil Kak Levi nggak? Ya boleh sih, tapi ini kakak harus ngantri dulu nih buat ngisi bensin. Tenang Kak Levi, aku bakalan bantu supaya nggak ngantri ya. Oke, pertama-tama kita tuh dulu ini kap mesinnya dulu. Nah mantap, ini kap mesinnya sudah ditutup. Aku bawa dulu ya Kak Levi. Si bensinnya yang full ya Boboiboy Blast. Tenang. Oke, ini Boboiboy Blast naik. Nah mantap. Ngomong-ngomong ini knalpotnya di depan ya teman-teman. Wah bener dong, knalpotnya itu sudah dipindahin ke depan nih. Oke, kita isi dulu bensin mobil punya Kak Levi nih teman-teman. Nah, kita isi di sini. Oh ya itu Boboiboy Air masih aja ngeluarin kekuatannya untuk nyembur mereka berdua nih teman-teman. Oh ya isinya itu sebelah sini nih. Oke, kita isi bensin yang full aja nih. 1 jam kemudian. Nah ini bensinnya sudah diisi full nih teman-teman. Oke sekarang waktunya Boboiboy Blast nyoba mobil drift punya Kak Levi nih teman-teman. Oke ini Boboiboy Blast naik. Nah itu Kak Levi tuh. Kak Levi. Ya ada apa Boboiboy Blast? Ayo sini kak, kita nyoba bareng-bareng kak. Kamu sendirian aja deh yang nyoba, kakak mau nunggu di sini aja. Oh katanya itu Kak Levi mau nunggu di sini teman-teman. Oke kalau gitu ini Boboiboy Blast bakalan coba ngedriftnya di mana ya teman-teman. Widih mantep nih. Mobilnya itu gampang buat ngedrift. Eh, awas-awas hati-hati jangan sampai nabrak. Oke. Oh iya, di sini itu Boboiboy Blast bakalan coba ini teman-teman buat donat nih. Oke, kita ngedrift muter. Ini. Mantap. Widih, ini Boboiboy Blast langsung jago ngedrift nih teman-teman. Widih. Oh iya, ini Boboiboy Blast bakalan ngedrift di sana aja tuh teman-teman. Kita coba ini driftnya itu di bukit. Oke, kita bakalan ke sana. Oh ya, tapi sebelum kita ke sana, ini Boboiboy Blast bakalan coba ngedriftnya itu di sini teman-teman di gedung nih. Supaya mirip ini film Fast and the Furious. Oke, kita ke sini dulu. Kita ngedrift di ini di gedung. Oh ya, kita muter dulu nih teman-teman. Kita muterin tiang ini dulu. Oke, agak susah. Wah, tadi itu di sana gampang ya teman-teman. Oke, kita ngedrift, awas. Ya, kok ngedriftnya seperti ini ya? Gak mulus nih. Oke, mantap. Nah, ini Boboiboy Blast mulai mahir nih teman-teman. Ini. Kita ngedrift. Oke, mantap. Wah, bener dong. Ini Boboiboy Blast mulai mahir ngedrift. Oke, ini Boboiboy Blast sudah sampai di atas. Oh iya, ini Boboiboy Blast bakal coba ngedriftnya itu sambil loncat ke sana nih teman-teman. Mudah-mudahan bisa. Tapi lihat nih, di sini itu ada mobil ngalangin. Oke, kita ngedrift sambil muter. Widih, awas ada tiang. Iya, malah nabrak tiang. Oke, kita lanjutin ngedrift. Oke, kita bakalan ngedriftnya itu di bukit nih. Widih, malah nabrak. Oh ya, ini kita tandain dulu deh. Nah, kita bakalan coba ngedriftnya itu
itu. Nah, kita bakal ke sini teman-teman. Nih lihat nih, ini belokannya mantep buat ngedrip nih. Oke, kita tandai dulu. Nah, mantap. Itu lokasinya sudah ditandain. Kita bakalan ke sana. Kita ke sananya juga sambil ngedrip nih. Oke, ada mobil di depan. Nah, di sini kita belok ke kiri nih, teman-teman. Oke, ya, gagal ngedrip. Oh ya, di sini tuh Boy Glass bakalan coba ngedripnya. Tuh, ini teman-teman. Gaya 360 nih. Ayo, ya gara-gara ada mobil jadi gagal nih teman-teman. Padahal harusnya itu muter. Nah, di sini aman nih. Oke, di sini nggak banyak mobil. Kita muter. Set, set. Ini mantap. Ini barusan itu Boy Blast ini teman-teman. Gaya 360 nih. Oke, kita ke atas dulu. Waduh, ini agak susah nih teman-teman. Ini di sini nggak usah ngedrip. Kita bawa mobilnya itu seperti biasa. Tapi meskipun ini seperti biasa, belakangnya itu agak ngepot-ngepot. Harus hati-hati. Nah, mantap. Masih lurus. Oke. Dan di sini masih banyak mobil. Awas. Aduh, ini agak susah nih teman-teman. Sepertinya enak nih kalau misalkan di kota GTA 5 ini itu ada ini. Ada sirkuit buat ngedrip nih teman-teman. Awas. Waduh. Ini agak susah. Oke. Tuh, banyak mobil ngalangin. Nah, sebentar lagi kita bakalan sampai. Nah, nanti itu di depan kita belok ke kanan nih teman-teman. Aduh, ini mobil depan malah ngalangin nih. Oke, mudah-mudahan mobil kalian ini tuh gak ini teman-teman, gak ada yang penyok, gak ada deh, cuma lecet aja nih teman-teman. Oke, mantap, kita lewat sini. Waduh, di depan ada rusa. Oke, sambil ngedrip. Waduh, ini jalannya sempit nih teman-teman. Nah, mantap nih. Oke, kita mulai ngedrip. Oke, kita ngedrip lagi. Awas. Ya, kurang kenceng nih teman-teman. Aduh, barusan itu kurang kencang. Oke, nah kita coba ngedrip di belokan ini teman-teman. Mudah-mudahan di sini itu nggak banyak mobil yang berkeliaran nih. Baru juga diomongin. Oke, kita kesini dulu. Waduh, mobil depan ini malah ngalangin. Oke, awas. harus fokus. Widih, mantep nih. Widih. Wah, malah nabrak pohon. Aduh, mau gagal ngedrip nih teman-teman. Nah, ini nih, ini mantep. Ini. Wah, bener dong ini Boy Blast jago dalam hal ngedrip. Aduh, oke, di sini kita bakalan balik lagi. Oke, berarti di sini kita ngambil jalur kanan. Nah, ini nih, ya, gara-gara ada mobil depan malah gagal nih teman-teman. Aduh, harusnya itu di sini ada ini. Masih buat ngedrip nih teman-teman, biar mantep nih. Nah, di sini kita bakalan balik lagi ke Kalevin nih teman-teman. Oke, di sini kita belok ke kiri sambil ngedrip. Ini mantap. Kita ngedrip lagi, mumpung jalannya kosong. Awas, depan ada mobil putih. Oke, di sini kita belok ke kanan. Nah, mantap. Ini. Wah, gagal. Iya, di sini belok kiri kah? Oh, bukan. Nah, beloknya itu kalau nggak salah di sini. Iya teman-teman, beloknya itu di sini. Oke, kita ke sini. Sambil ngetip. Widih, mantap. Oke, awas ada mobil. Waduh. Nah, itu tuh pembensinnya sudah kelihatan dari sini teman-teman. Oke, mudah-mudahan Kalevin nggak marah nih gara-gara mobilnya tuh lecet. Oke, kita ngedrip. Nah, mantap. Widih, barusan 360 dong. Nah, akhirnya kita sudah sampai. Wah, gagal. Kita coba lagi nih teman-teman. Supaya parkirnya itu estetik. Kita coba lagi, set. Sambil ngedrip. Waduh,
kurang ke kanan. Ya udah deh kalau gitu gak apa-apa. Ini Bomboy Blast bakalan turun. Gimana Bomboy Blast? Mobil kakak mantep banget kan buat ngedrift? Ya mantep Kak Levi, mobilnya itu enak banget buat ngedrift. Meskipun lihat nih, mobil Kak Levi jadi lecet-lecet, gak apa-apa kan? Gak apa-apa, nanti juga bisa dibenerin kok. Nah oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.